proteksionisme berpotensi berpotensi seharga beras kian mahal menutup keran ekspornya di tengah persoalan yang sudah terserang inflasi. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Indonesia memperkirakan tahun ini inflasi bisa berada di atas 4%. Pekerjaan suami itu pekerjaannya di keluarga. Cuma minyak mah nggak ada, cuma beras aja. Itu dua kali. Di oper ke Cianjur yang kemarin tempat. Kemarin. Ya, terbagi-bagi miliknya gitu, biarin lah gitu. Bersyukur lah bisa ke sana, ke Cianjur gitu kan, kita bersama-sama kan. Ya, saya sangat berterima kasih dengan adanya bantuan Bulog Beras ini. Jadi saya nggak bingung mau makan apa. Di Bulog Beras.